نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah memberikan kita taufik tetap dalam keimanan kita sampai datangnya malakul maut menjemput kita. Amin. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi mengugurkan dosa-dosa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kajian spesial. Mestinya kita membahas kitab Al-Kabair. Untuk sementara waktu kita akan membahas tentang masalah kurban. Kurban disebut dengan Udhiyah, maka disebut hari rayanya dengan Adha. Adha yaitu kurban. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala dengan berkurban. Dan itu dimulai sejak zaman Nabi Adam, ketika Allah memerintahkan Qabil dan Habil untuk berkurban, mempersembahkan karya hasil panen dan juga hasil ternaknya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya. Habil adiknya mempersembahkan kepada Allah berupa hewan ternaknya. Dan akhirnya yang diterima yaitu kurban si Habil, adik dari Qabil. Itulah awal mula seseorang dianjurkan, diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Dan syariat itu akhirnya selalu dipertahankan dari zaman ke zaman sampai akhir zaman ini. Di dalam Al-Quran perintahnya adalah dalam surah Al-Kautsar. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Surah 108 pada ayat ke-1 dan ke-2. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ya. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan engkau Muhammad Al-Kautsar nikmat yang banyak sekali. Juga ditafsirkan Al-Kautsar yaitu sebuah telaga yang berada di surga, yang dikhususkan oleh Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalli, maka dirikanlah salat li rabbik, karena Rabbmu, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Rabb. Karena Dia adalah Al-Khaliq pencipta, Ar-Razik pemberi rizki, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan, Al-Mudabbir yang mengatur segala sesuatu. Maka diperintahkan kita untuk
melaksanakan, menegakkan salat karena Allah. Kemudian setelah itu wanhar, dan berkurbanlah. Maka hari raya kurban selain disebut dengan Idul Adha, hari itu disebut dengan Yaumu Nahrin, hari Nahar, hari Nahar. Kalau tanggal 8 Dzulhijjah itu Tarwiyah, kalau 9 Dzulhijjah itu Arafah, dan 10 Dzulhijjah hari Nahar. Karena perintahnya adalah wanhar, dan berkurbanlah. Kapan? Di hari Nahar, hari berkurban, yaitu 10 Dzulhijjah, dan sesudahnya disebut dengan Yaumut Tasyriq, hari makan dan minum 11, 12 dan 13. Kemudian perintahnya adalah wajib bagi setiap kepala keluarga. Kepala keluarga adalah ibarat lokomotif. Dia membawa gerbong yang tidak lain adalah istri-istrinya, anak-anaknya, dan kedua orang tuanya. Berapapun jumlahnya, tercover dengan kurban yang dilakukan oleh kepala keluarga, karena Allah akan memberikan pahala yang sama. Kalau kepala keluarga berkurban dapat 100, maka seluruh ahlinya, anggota keluarganya pun dapat pahala yang sama. Oleh karena itu, berapapun kita punya hewan kurban, maka berkurbanlah atas nama kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga, maka semua dapat pahala yang sama. Dan kewajiban ini setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Wah, tahun kemarin gua kan udah kurban, masa tahun sekarang kurban lagi? Iya, kalau kau mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Abu Dawud nomor 2788, di dalam Sahih Ibnu Majah nomor 2550, sama dari Mikhnaf bin Sulaim. Silakan. Dari Mikhnaf bin Sulaim radhiyallahu an, ia berkata, pada waktu kami wukuf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Wahai manusia, ayyuhan nas, sesungguhnya bagi setiap penghuni rumah atau keluarga, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya bagi setiap kepala keluarga, penghuni rumah, setiap tahun, apa katanya? Setiap tahunnya diharuskan menyembelih hewan kurban. Fi kulli am, setiap tahun. Udhiyah, wajib menyembelih hewan kurban. Minimal dia memiliki harta sejak mulai tanggal 1 Dzulhijjah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai batas akhir 13 Dzulhijjah. Dia memiliki duit uang senilai minimal seekor kambing. Berapa kira-kira? Paling murah 2.500.000. Ada yang lebih murah dari itu? Barangkali sing dodol gak boleh untung. Silakan. Minimal kalau kau punya duit seekor, untuk seekor kambing. Tapi kadang ujiannya berat, berat ujiannya. Waktu kurban ada diskon HP. Mestinya yang 5 juta jadi 3 juta. Jarang ada. Jarang-jarang. Nah, ini ujiannya. Kira-kira kalau seperti itu, ada momen kurban, pada saat yang sama ada diskon besar-besaran, saya tanya, HP apa kurban, Pak? Pak? Ngomong, ngore?
Hati-hati nanti HP-mu jadi kurban. Tiap tahun udhiyah. Bahkan Nabi memperingatkan orang yang tidak mau kurban, kata beliau, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, katanya. Jangan dekat-dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah nomor 2549. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Dawud juga ada. Iya, boleh. Abu Dawud aja ya. Juga ada. Silakan. Abu Dawud aja. Soalnya sudah tak tulis, Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa memiliki keluasan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Man kana lahu sa'ah. Barang siapa memiliki keluasan. Makna sa'ah di sini mungkin barangkali dia memiliki keluasan berupa harta yang dipakai sebagai alat tukar. Atau kalau tidak harta, mungkin barangkali barang-barang yang lain. Cak, aku jane kepingin kurban, tapi gak duwe-duwe. Aku duwe HP, loro, situ, ya apa? Tuker, wedhus situ. Susu ana 3 juta. Kalau orangnya ridho, boleh gak barter? Boleh, sah. Gak harus duit. Kalau antum bisa nego, datangi penjual kambing, cak, aku duwe sepatu lu. Sementara kita tahu yang jual kambing butuh apa? Sepatu, cocok. Pinter-pinter kita. Asa'ah, apapun yang bisa kita jadikan sebagai alat tukar. Karena tidak harus duit. Atau mungkin barangkali pekerjaan. Cak, aku jane kepingin kurban, tapi aku gak ada duit. Ya apa caranya aku iso kurban kambing situk sing paling murah wae sampean kon oleh jupuk situk gawe kurban, tapi kon kudu melo aku nyambut gawe meni jupuk wedhus nanggone Jombang misalnya. Dengan kerjanya ini sampai akhir tanggal berapa, mungkin sampai tanggal 10 untung gede dia dapat apa? Harus. Mungkin upah, ujrohnya apa? Seekor kambing. Bisa gak dipakai untuk kurban? Sah. Gak harus duit. Pandai-pandai kita bagaimana mendapatkan yakni hewan kurban itu. Walaupun kambing yang kecil. Apa jenengnya sing cili? Justru sing cempe ku sing. Ikulah pangananmu itu. Ini buat kurban kalau bisa terbaik ya kan. Ojo golek sing enak. Lah kayak sate. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, "Man kana lahu sa'a," siapa yang memiliki kelapangan, "wa lam yudhi," tapi dia tidak mau berkurban. Kata beliau, "wa la yaqrabanna musallana," jangan kau dekat-dekat tempat salat kami, katanya. Nah, kurban ini merupakan toladan dari manusia mulia, Al-Khalil, kekasih Allah. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihis salatu wassalam. Beliau telah diuji oleh Allah dan beliau telah lulus ujian ketika diuji antara cintanya kepada Allah dan cintanya kepada anaknya yang digadang-gadang menjadi penerus cita-cita dakwah Nabi Ibrahim menegakkan tauhid di muka bumi. 86 tahun berdoa tapi belum dikaruniai anak. Doa Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an pada surah As-Saffat pada ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Apa kata Allah? Apa doa Ibrahim itu? Surat 37 ayat 100. Ya Rabbu, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang bermasalah.
termasuk orang-orang yang soleh. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan kabar gembira, yakni pada usia beliau ke-85 Allah kabarkan, fabasyyarnahu bighulamin halim. Apa katanya? Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Allah sebut Ismail dengan ghulamun halimun, anak yang sabar, yang santun. Makna halim, bisa sabar, bisa santun. Begitulah nanti keturunannya. Berbeda dengan putra beliau dari istri yang bernama Sarah. Allah kabarkan dalam surah Adz-Dzariyat bahwa Ishaq ghulamun alimun, anak yang pandai, alim. Makanya keturunan ini pinter-pinter. Itu Ishaq. Ada Yakub. Nanti kemudian ada keturunannya, yakni Bani Israel. Di antaranya ada Yahuda. Baik. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi Nabi Ibrahim tahun 86 baru punya anak Ismail. Nah, begitu Ismail ini sudah bisa diajak untuk berusaha membantu orang tuanya Ibrahim dalam bekerja, saat itulah Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya. Pada ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Apa katanya? Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Terus, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Fanzur madza tara. Ini diucapkan dengan keteguhan hati. Kalau kita mungkin enggak tegel ya. Tapi Nabi Ibrahim dipersiapkan untuk itu. Demikian pula anaknya dipersiapkan sebagai orang yang sabar. Jawabannya Ismail Aba, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa kata Allah? Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Iya, maka pergilah keduanya melaksanakan perintah itu. Maka sampailah beliau di Mina. Ibrahim siap dengan pisaunya, Ismail siap dengan meletakkan kepalanya di atas pelipisnya. Keduanya telah siap berserah diri. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Apa katanya? Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, Nabi Ibrahim mengucapkan bismillah, Allahu Akbar, dan bersyahadat. Kemudian digerakkan itu pisau di atas leher Ismail, tapi tidak sedikit pun tergores, seakan ada tembaga yang melapisinya. Sementara dicoba, dipukulkan di batu, batu itu pecah. Dicoba lagi ke leher Ismail, ternyata tidak sedikit pun tergores. Detik-detik inilah kemudian Allah panggil dari langit, fanadainahu ayya Ibrahim. Apa katanya? Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Sungguh. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna dzalawal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Belum pernah ada ujian seperti ini. Sebelum dan sesudahnya belum pernah ada perintah menyembelih anak. Dan Allah tidak menghendaki itu. Seandainya terjadi, kita pun pasti akan mengikutinya. Ya apa sampean dikon beli anak dewi.
nanti banyak orang enggak ingin punya anak karena wedi dikongkon mbeli anak dhewe. Ternyata orang yang bertakwa ini hanya diuji, dan orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Maka Allah tebus Ismail. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Iya, dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah ambil domba dari surga. Inilah kurban yang ideal kalau bisa ngikuti domba ini. Dari mana domba? Dari surga diambil. Apa jenis kelaminnya? Jantan. Apa warnanya? Putih. Bagaimana keadaannya? Bertanduk. Kemudian apa lagi? Yaitu bermata bagus, sehat, dan di lingkaran matanya ada warna hitam. Seperti kayak bercelak, tapi bulu warna hitam di kepala. Cari domba seperti itu. Itu domba yang ideal. Dan diikat dengan tali dari rumput samurah. Rumput samurah yang dari surga. Nah, kalau bisa kita nyari seperti itu. Tapi kalau tidak, ya enggak apa-apa. Bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Maka berkurbanlah agar kurban kita diterima. Tunaikan syarat-syaratnya dengan baik. Pertama, harus orang yang beriman kepada Allah. Kalau enggak beriman, maka tidak akan diterima kurbannya. Ada orang kafir karena senang dengan syariat Islam, tiap tahun tetep pedus, tapi bukan seorang muslim. Diterima enggak itu? Terima. Maaf. Kurban atau bukan itu? Bukan. Bukan. Tapi mbak panitia diterima enggak? Terima kayak pancaan. Ngerti nek aku duduk kurban wis beli ae. Ya. Sate wong gorong nyate wis ndi? Sendisi. Makanya kalau orang kafir enggak akan diterima. Yang kedua, ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai ada kesyirikan, jangan sampai ada riya. Semata-mata karena Allah Jalla wa Ala. Jangan pamer, apalagi ujub. Loan wedhus kula gedhe dhewe. Kuwi opo iku? Wedhus kok cilik, kucing iku. Jangan, itu riya namanya. Allah tidak akan terima orang yang ujub, riya dan sebagainya. Mulai dari dalam diri muncul kebanggaan, itu sudah mulai harus ditekan bibit-bibit ujub itu. Nanti bisa jadi riya. Baru yang ketiga, al-mutaba'ah. Apa? Mengikuti tuntunan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di antara adab-adabnya, pertama, hendaklah kita ikhlas melaksanakannya. Kalau sudah berniat berazam, jangan mencukur rambut dan kuku mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Yang ketiga, memilih hewan kurban yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan yang keempat, berkurban dengan hewan kurban yang ideal. Ini contohnya domba. Yang kelima, menyembelih sesuai dengan ketentuan waktu. Yang keenam, menyembelih dengan cara yang baik. Yang ketujuh, berzikir, berdoa ketika menyembeli. Yang kedelapan, membagi hewan kurban kepada yang berhak menerima. Yang kesembilan, boleh memakan sebagian hewan kurbannya. Yang kesepuluh, membagikan seluruh bagian hewan kurban, semua. Yang kesebelas, tidak memberikan bagian hewan kurban sebagai ongkos potong. Dan ke-12, boleh menyimpan sembelian hewan kurban sampai waktu yang tidak terbatas. Walaupun dulu dilarang, tidak boleh lebih dari 3 hari. Sekarang silakan, mau dibuat kornet, mau dikaleng, mau didendeng, silakan. Ya. Yang pertama, ikhlas. Allah perintahkan kita beribadah itu semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Bayyinah. Surah 98 ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Mukhlishina lahuddin. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ayat 5. Iya. Padahal mereka tidak disuruh,
kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam menjalankan agama. Murni semata-mata karena Allah. Kenapa demikian? Keikhlasan ini bukti dari ketakwaan. Dan Allah hanya menerima amal perbuatan orang-orang yang bertakwa. Karena daging-daging dan darah-darah itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karena Allah tidak membutuhkan semua itu. Yang dibutuhkan adalah takwa kita kepada Allah. Dalam surah Al-Hajj 22 ayat 37. Layyanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashshiril muhsinin. Apa kata Allah? Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada artinya hewanmu sebesar apapun, sungguh pun kambingmu segede sapi dan sapimu segede unta dan untamu segede gajah, kalau tidak ikhlas karena Allah, gak ada artinya. Karena Allah gak butuh daging-daging dan darah-darah itu. Sekalipun manusia bangga dengan miliknya, tapi ketakwaan yang bersumber dalam hati, hati yang ikhlas itulah yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya gak usah kadang-kadang Pak, kita ini over, hulu. Aku kurbanku sebutin rek, kadang disebut pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ini Abu Jundi. Allahu Akbar. Wah, seneng. Kadang-kadang di masjid-masjid itu sekarang, Pak, maaf, ditulis, Pak. Sapi satu, sapi dua, fulan, 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 fulan. Maaf, seperti itu bisa enggak menimbulkan riya? Halo? Keluar ya, aku patungan sapi. Sapi 1, 2, 3, 4, lon. Aku 1, 2, 3, 4, ono kabeh jenengku. Diuruni kabeh, itu situ. Bisa gak seperti itu menimbulkan riya? Bisa. Segala macam celak-celak riya itu harus ditutup. Seandainya yang menyembelih tidak menyebut nama pun, Allah faham gak? Paham. Allah tahu gak? Tahu siapa yang kurban itu. Kon gak nyebut jenengku mau yo. Nggih Pak, lali ngapunten Pak. Diomeli sembelih. Ya, ya memang walaupun itu adab ya kan, tapi kalau memang lupa, Pak mau bagaimana wong lupa? Seandainya keliru dia nyebut nama orang lain, maaf, kurbannya berubah atau tidak? Enggak berubah seandainya dia keliru. Ya. Bismillah, mestinya buat Abu Juni. Bismillah, Allah Akbar, dari Pak Didi. Keliru. Padahal enggak kurban. Ya, tetap siapa yang pemilihnya? Siapa yang beli? Itu yang dapat pahala. Ini penting. Untuk apa belajar kita ini bersih? Karena ketakwaan kita yang dinilai oleh Allah. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha. Semua itu dalam rangka apa? Mengagungkan Allah. Makanya seluruh rangkaian manasik itu dalam rangka mengagungkan Allah. Tawaf mengagungkan Allah, sa'i mengagungkan Allah, lempar jumrah dalam rangka apa? Mengagungkan Allah. Makanya ketika melakukannya, bismillah Allahu Akbar. Ketika kita tawaf, bismillah Allahu Akbar istilam, mengagungkan Allah. Maka orang yang lempar jumlah jangan sampai punya niat melempar syaitan, keliru. Engkau naik kena koncomu, berarti koncomu. Lah naik kena awakmu, berarti awakmu apa? Syaitan. Bukan melempar syaitan dalam rangka semata-mata apa? Litukabbirullaha, untuk mengagungkan Allah. Ala ma hadakum,
atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Wabashiril muksinin. Kemudian selanjutnya, tidak mencukur rambut dan kuku mulai tanggal Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, sampai hewan kurbannya disembelih. Muslim 1918. Tasyanya, Rek. Dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat bulan Dzulhijjah telah terbit dan kamu bermaksud hendak menyembelih kurban, maka janganlah kamu mencukur rambut dan jangan memotong kuku hingga selesai menyembelih. Ada dua unsur di sini. Masuknya bulan Dzulhijjah. Yang kedua, niat harus berkumpul. Idza ra'a hilal Dzulhijjah, jika kau melihat tanggal 1 Dzulhijjah telah terbit. Satu. Syarat kedua, fa arada ahadukum ayyudhi, dan kau berniat untuk menyembelih. Falyumsik, maka biarkanlah an sya'rihi wa azfari, jangan kau cukur rambutmu, jangan kau potong kukumu. Jadi dua. Kalau seandainya enggak ada niat, walaupun sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya enggak ada perintah tidak memotong dan mencukur. Wong gak kurban kok melok-melok ndowokno brengos. Karena enggak ada niat walaupun sudah masuk. Tapi begitu ada niat, tanggal 1, tanggal 2 ganti duit, tanggal 3 tambah bokek, tanggal 5 oleh arisan selawe juta. Langsung niat apa? Kurban. Kira-kira selawe juta tuku apa? Wedhus apa sapi? Halo? Wedhus. Wedhus terus sisane. Kayu nyaur. Kayu nyaur. Ya. Seandainya dia menyembelih kambing, mulai tanggal itu, tanggal 5, maka tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambut sesuai saat di mana dia niat. Jadi harus berkumpul. Demikian pula seandainya dia sudah niat, tapi kalau belum masuk waktu, enggak boleh tidak mencukur dan tidak memotong. Contoh, punya duit 25 juta sejak Ramadan, niat mau dibelikan sapi sejak Ramadan. Kalau belum Dzulhijjah, jangan kita tidak memotong dan mencukur. Dadi opo? Mulai Ramadan sampai Dzulhijjah, ya kan? Kenapa? Harus masuk waktu Dzulhijjah baru mulai tidak mencukur dan memotong. Siapa ini? Orang yang berkurban. Karena subjeknya di sini yang diperhatikan oleh Nabi, yaitu apa? Jika kalian melihat, siapa yang melihat? Manusia. Dan engkau berniat untuk berkurban. Jadi yang jadi pembicaraan siapa? Orangnya. Adapun yang kedua, yang jadi pembicaraan adalah hewan kurbannya. Juga jangan kau ambil bagian tubuhnya. Sebagaimana redaksi di hadis yang lain, buka Abu Dawud 2791. Silakan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki hewan kurban yang akan disembelih apabila bulan Dzulhijjah telah tiba, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari bulu dan kuku hewan kurbannya hingga dia menyembelihnya. Iya. Ini dari sisi hewannya. Man kana lahu dhibhun yadhbahu. Siapa yang memiliki hewan kurban yang hendak disembeli, fa idza ahalla hilal Dzulhijjah, apabila sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, fala ya'khudanna, maka jangan kau ambil dari hewan itu, min sya'rihi, dari bulunya, wala azfari, dari kuku-kukunya sedikit pun.
Hatta yudhi, sampai kau menyembelih hewan itu. Jadi dua-duanya. Cuman yang lebih ditekankan orang yang berkurban atau hewannya? Orang yang berkurban. Kenapa? Karena jarang orang mau menyembelih kok rambutnya pedusnya dicukur. Cik, ganteng rek tak cukur ya gitu hal ini. Rambutnya nutupi moto. Tak cukur ya, tak gonang salon misalnya. Gak ada. Ya kan, kayak gak ada tujuan kita ini memotong-motong ya kan. Tapi bisa jadi kalau itu domba atau biri-biri yang ada di Australia, sebelum disembelih diambil bulunya buat apa? Mantel. Wool, ya. Nah, itu bisa jadi. Kalau itu memang untuk itu, maka enggak boleh dipotong. Maksudnya enggak boleh dicukur dan diambil bulu-bulu. Tapi yang lebih utama siapa? Manusianya. Karena manusianya inilah yang selalu diperintah potong kuku, mencabut rambut, mencukur bulu, itu manusianya. Karena itu fitrah. Memilih hewan kurban yang telah ditetapkan. Apa saja hewan kurban yang telah ditetapkan? Kurban ini harus dari jenis ternak. Di dalam Al-Qur'an disebut dengan apa? Al-An'am, hewan ternak. Apa saja ternak itu, Pak? Sapi, kerbau, terus unta, kambing, domba, terus ternak, ayam, mentok, bebek, ya. Berarti kalau ternak kan wake. Ternak menurut manusia beda dengan menurut Allah. Kalau menurut Allah itu cuman, kalau di total berpasangan itu cuman 8 berpasangan. Kata Allah, buka surat hewan ternak, surat Al-An'am pada ayat 143. Kata Allah, "Tsamaniyata azwaj minal dha'mi tsnaini wa minal ma'zi tsnain." قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Apa kata Allah? Yaitu 8 binatang yang berpasangan. Apa saja? Sepasang domba. Minad dha'ni tsnain, sepasang domba. Berarti kalau sepasang apa dan apa? Jantan dan betina. Yang kedua, sepasang dari kambing. Wa minal ma'zi tsnain, sepasang dari kambing. Kalau 8 berpasangan berarti jenisnya cuma berapa, Pak? 4. Cuma 4. Domba, kambing. Kemudian lanjut. Katakanlah Muhammad, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan, jika kamu memang orang-orang yang benar. Maka tidak boleh menetapkan halal dan haram tanpa dalil, apalagi mengharamkan hewan-hewan tertentu untuk dijadikan kurban. Nah, baru 2. Berikutnya ayat 144. Kata Allah Jalla wa'ala, wa minal ibli tsnaini wa minal baqari tsnain. Apa katanya? Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Iya, sepasang dari unta, sepasang dari lembu. Berarti cuma ada berapa jenis, Pak? 1 urut. Domba. 2 kambing. 3 unta. 4 sapi. Maka ayam dan mentok tidak masuk. Karena bukan termasuk ternak yang dimaksud untuk kurban. Nek ayam oleh, engkuk lele oleh. Karena orang nyebut lele juga ternak. Ya. Jadi jangan keliru, ternak menurut Allah, bukan ternak menurut manusia. Silakan, mau jantan, mau betina, nah, berkurbanlah dengan kurban yang ideal. Pertama, kalau bisa
jantan. Kedua, musinnah, cukup umur. Ketiga, bertanduk. Yang keempat, berwarna putih, lebih banyak putihnya. Atau yang kedua bermata, yang kelima berwarna bagus. Pertama, jantan. Jika tidak ada hewan kurban yang jantan, kira-kira betina boleh enggak ya? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Maka boleh hewan kurban betina. Begitu disembelih, tiba ono anake. Ada janinnya dalam perut. Kira-kira janinnya mati enggak? Mati. Mati enggak? Karena begitu disembelih, induknya mati, dibeteti. Wes dibeteti. Dibelek, loh, ada janinnya. Kira-kira sudah mati apa belum? Sudah mati. Kenapa kok mati? Ya karena induknya disembelih. Mati. Nah, pertanyaannya, boleh enggak dimakan? Oleh enggak mangan janin ini? Ayo. Enggak boleh apa boleh? Boleh apa enggak boleh? Oleh apa enggak? Enggak apa oleh? Belum pernah terjadi kan? Seandainya itu terjadi bagaimana? Halo? Makan. Abu Sa'id Al-Khudri pernah bertanya atau ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Buka Abu Dawud 2827. Sudah. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang janin. Tentang janin. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah menjawab, apa jawabnya? Makanlah jika kalian menghendaki. In syi'ta fakuluhu. Atau fakuluhu in syi'ta. Makanlah jika kau mau. Di situ ada dua. Apa? Fakuluhu. Makanlah, itu berarti menunjukkan tentang hukum halal atau haram. In syi'ta, jika kau mau, itu kaitannya dengan selera. Ono sing gelem, ono sing gak gelem. Berarti boleh enggak kalau ada janin? Boleh. Maaf. Tapi janinnya mati enggak? Mati enggak? Ya apa mbeleni? Enggak usah. Ayo, mbeleni apa mbeleni? Belum disembelih. Hah? Gimana cara menyembelih janinnya? Selanjutnya. Baca 2828. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Menyembelih janin adalah dengan menyembelih induknya. Dakatul janin, dakatu ummihi. Menyembelih janin itu adalah dengan menyembelih induknya. Asal induknya sudah disembelih, maka secara otomatis janinnya pun ikut mati disembelih. Walaupun lehernya putus atau tidak? Tidak. Nggak putus. Tapi hukumnya sama dengan disembelih. Kenapa? Karena ikut induknya. Paham, Pak? Nggak nek nemu ngono. Ojo dibuat. Biasanya justru janinnya kusing. Apa kok enak? Masya Allah. Kenyal-kenyal. Lampu-lampu aja. Sudah masuk azan, azan dulu silakan. Nanti kita lanjutkan selepas azan. Singgit dan. Gak roh dia nak ijin. Allah
Baik, saya lanjutkan untuk beberapa poin. Setelah itu kita laksanakan salat berjamaah. Baik. Berikutnya, berkurban dengan hewan yang ideal. Jangan lupa, yakni musinnah, cukup umur. Kalau domba itu harus 2 tahun. Kambing juga sama, 2 tahun. Sapi usia 3 tahun. Adapun unta usianya sampai 5 tahun. Ini usia yang ideal. Sekalipun para ulama memperbolehkan jika kurang dari itu. Asal tidak sampai kepada usia yang memang bukan saatnya atau dibolehkan. Domba misalnya yang ideal itu usianya 2 tahun atau paling tidak ditandai dengan giginya yang sudah tanggal. Atau orang Jawa bilang apa? Sudah koel ya. Didasarkan atas sebuah riwayat dalam Sahih Muslim tentang musinnah, antum cari kalimat musinnah di situ, ini lupa nomornya. Di mana, Ustaz? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kamu menyembelih kurban, yakni domba, secara umum ya, hewan kurban, kecuali musinnah, yaitu cukup umur atau usia. Illa ayyuksaru alaikum, kecuali ya, susah mencarinya, cukup sulit umur mencarinya. Ya, silakan. Muslim 1259. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kalian menyembelih hewan kurban yang telah cukup umur atau musinnah, kecuali jika memang sulit bagi kalian untuk mendapatkannya. Maka solusinya untuk domba apa itu? Maka kalian boleh menyembelih domba berumur 1 tahun atau jasa'ah. Iya, domba berusia 1 tahun atau ada yang menyebutkan jada'ah itu usia 6 bulan, boleh. Fatadbahu jada'atan minadda'ad, yakni dari jenis domba yang jada'ah ya. Ini paling tidak jika tidak menemukan yang ideal. Nah, ini udah koel, karena biasanya gigi kambing ini awalnya kan rata. Ini kalau sudah gede-gede seperti ini berarti bukan gigi yang waktu bayi. Gigi apa itu istilahnya? Masa gigi susu ya? Iya, soalnya manis. Pedos doi gigi susu ya? Oh ya, ya wes. Ya, ini, ya, baik. Jada'ah usia 6 bulan atau 1 tahun ya. Dalam Sahih An-Nasa'i 4396. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal jada'ata tujzi'u ma tujzi'u minhu tsaniyah." Sesungguhnya jada'ah mencukupi sebagaimana kambing usia 2 tahun. Sementara jada'ah itu usia 6 bulan sampai 1 tahun. Itu istilah
bagi domba, jazaah. Kemudian yang ideal adalah berkurban dengan kambing yang seperti tebusannya Nabi Ismail. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, coba 1912 KBC. Di Bukhari 1651 dari Anas. Iya. Iya, silakan. Baca basmalah, takbir dan menyembelih sendiri. Silakan. Betul. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembeli kurban 2 ekor kibas. 2 ekor kibas. Bikab syain. 2 ekor kibas. Terus? 2 ekor kibas putih yang telah bertanduk. Amlahaini. Amlahaini. Yang berwarna putih. Amlah. Ya. Amlahaini. 2 yang berwarna putih. Akronaini. Yang keduanya bertanduk. Domba, ya, ini yang ideal. Kemudian apa? Putih dan kemudian bertanduk. Kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri sambil membaca basmalah dan takbir dan dengan menginjakkan kaki beliau di pangkal leher biri-biri itu. Iya, ini diantara domba yang ideal. Ya. Demikian pula kambing yang ideal. Baik. Masih banyak ini poin-poinnya. Nanti bisa diikuti kelanjutannya ya, besok pagi subuh insyaallah. Baik. Karena ada pertanyaan, saya jawab dulu dan baru kita lanjutkan untuk sholat isya berjamaah. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apabila dapat bagian daging kurban dari masjid lebih terus sebagian dijual ke warung masakan, apa hukumnya menjual daging kurban yang dapat dari masjid? Boleh dijual kalau sudah sampai ke tangan orang yang berhak. Tapi kalau masih di tangan orang yang berkurban atau di tangan orang yang diamanai sebagai wakil menyembeli dan membagikan, yaitu panitia, maka tidak boleh menjualnya. Antum misalnya kurban sendiri di rumah disembeli, terus bagian sebagian dari dagingnya iki jane sak kampung wis cukup iki, tapi ono sisa iki sampai loro, wah tak mentak tak dadekno duwe, sapa sing gelem, boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Belum sampai ke tangan orang yang berhak. Karena tujuannya untuk apa? Untuk diberikan kepada orang lain. Yang kedua, di tangan panitia. Biasanya di masjid atau panitia kurban apapun ya. Maka tidak boleh menjual apapun dari dagingnya, walaupun tujuannya adalah untuk mungkin menambah kos pemeliharaan, penyembelihan, atau mungkin buat konsumsi panitia, kemudian dijual, kemudian ditukokno apa? Kopi cek melek, soalnya ngantuk kabeh. Nggak boleh, kecuali kalau antum adalah orang yang berhak mendapatkan dari orang, mungkin dari masjid, dari lembaga, dari orang, ini sudah hak kita. Kalau sudah hak kita, mau disate, mau dikrengseng, arep didol, dikekno wong, dipangakno a. Anake, ya, boleh enggak? Boleh, bebas. Enggak masalah kalau sudah di tangan kita. Mau disimpan, digawe dendeng, digawe serundeng, digawe apa meneh? A. A. Abon, silakan bebas. Dapat kolet juga begitu, dimanfaatkan bebas. Mau digawe cecek, mau digawe sepatu, mau digawe jaket, sementing aja digawe wayang kulit.
kayak opo, ya. Kendang. Jadi kalau sudah di tangan yang berhak, bebas mau diapain. Satu lagi boleh saya beri waktu tanya jawab, silakan. Nih, Pak Guru. Enggak. Sakang Ustaz, yang punya duit itu istri. Yang punya duit istri. Maka mereka boleh berkorban untuk keluarga. Oh ya, baik. Ini fenomena yang sering terjadi. Sing lanang pensiun. Sing wedok si aktif nyambut gawe si oleh bayaran. Berarti sing duwe-duwe sapa? Sing wedok. Apakah kemudian istrinya berkorban untuk dirinya sendiri? Boleh. Tapi yang dapat pahala cuman siapa? Istri. Karena istri itu gerbong. Kalau dia berkorban, ya berarti untuk dia sendiri. Bagaimana yang cerdas? Yang cerdas adalah istri punya duit, sedekahkan kepada suami. Ya, tahu niki kurban ta? Gak duit-duit ma. Ya wes aku duit-duit iki 10 juta tukono wedhus sing gedhe. Kayak Mike Tyson. Ya. Iki lho ya, nek sampean gak duwe duit, sampean lak melarat ta ya. Monggo. Kira-kira dikait duit 10 juta di melarat-melarat sampean nrimo enggak? Enggak wis, rasudi. Rasudi. Kayamu nek wis duwite, nek wis ketok moto sak gebok kon. Wis rasudi. Ya. Nah, begitu sudah di tangan kepala keluarganya apa? Beli kambing. Ya, itu sudah hak suami kan? Beli kambing, disembelih untuk kurban, apa yang dia ucapkan? Bismillah, Allahu Akbar, hadza anni wa ahli baiti, ini dariku dan dari keluargaku. Maka yang dapat pahala siapa? Suami dapat pahala, istri dapat pahala, anak-anak semuanya dapat pahala, bahkan orang tua si laki-laki ini dapat pahala, baik yang hidup maupun yang mati. Jadi yang mati ini ngikut kurbannya orang yang hidup. Terutama siapa? Anak laki-lakinya. Makanya nek duwe anak lanang akeh wena, lanang limo. Wah, pendowo. Kabeh mampu kurban kabeh. Maka kita sebagai orang tua akan dapat pahala dari anak pertama, dari anak kedua, dari anak ketiga. Kenapa? Karena anak laki-laki itu lokomotif. Sekalipun dia bawa gerbong, gerbongnya panjang, istrinya 4, anaknya 25. Luwi. Semua dapat pahala yang sama. Uwi, temenan iki ono iki. Uwi, kon gak percaya tak dudukno wong iki kon. Itu guru saya. Loh, cukup dengan satu ekor kambing, itu semua dapat pahala yang sama. Makanya harus cerdas dalam hal ini. Jangan egois. Para istri kalau punya duit, suaminya enggak kurban, sedekahkan kepada suami. Setelah di tangan suami, suaminya berkurban untuk semua anggota keluarganya. Semua dapat pahala yang sama. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.